Situs kuno di proyek Tol Mapan akhirnya mulai digali tim arkeolog. Ekskavasi ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data mengenai situs tersebut. Selanjutnya, mulai ekskavasi itu diharapkan bisa diketahui bentuk bangunan kuno tersebut. Pasalnya, awal ditemukannya lokasi tersebut nampak terdapat tumpukan bata kuno yang kental dengan bagian bangunan kerajaan atau semacamnya. Diketahui juga ada sebagian warga juga sempat ada yang memburu harta karun di situs ini. Dari hasil ekskavasi ini baru dapat ditentukan langkah apa yang bisa diambil. Dari Pakis, Kabupaten Malang, Malang Today melaporkan.